Ratusan warga rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.000. Tingginya harga minyak goreng kemasan membuat warga kewalahan untuk mengolah makanan. Beginilah suasana antrian warga desa Muara II, Lebak, Banten untuk mendapatkan minyak goreng murah. Warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter. Setiap warga dapat membeli 10 liter minyak goreng curah yang disediakan oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO Banten. 10 liter saja, dapatnya 10 liter. Jadi, udah lama ngantrinya? Udah lama, dari tadi ngantri, makanya saya pegel banget. Berapa liter per orangnya, Bu? 10 liter. 10 liter? Iya. Itu sangat kejangkau ya, bisa sangat membantu ya? Iya, sangat banget, soalnya kan mahal banget ya minyak sekarang, jadi ya udahlah lumayan. Persiapannya selagi langka minyak untuk di Banten, kita selalu disuplai nanti. Sampai kapan itu, Pak? Sampai harga minyak kondusif dan bisa terjangkau dengan masyarakat, jangan terlalu mahal. Warga berharap bantuan minyak goreng murah ini dapat dilakukan setiap minggu agar kebutuhan harian minyak goreng warga tercukupi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.